Terbiasa riang, pelawak tongkrongan mendadak tumbang setelah baca WhatsApp, videonya viral. Beredar video seorang pemuda yang mendadak merenung di tongkrongan setelah membaca chat dari gebetannya. Video tersebut dibagikan oleh temannya di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, pemuda itu tampak sedih dan menyendiri. Usut punya usut, pemuda tersebut sedih setelah membaca isi chat dari pacarnya. Pada awalnya, pemuda tersebut tengah asyik nongkrong bersama teman-teman tongkrongannya. Tak lama kemudian, pemuda tersebut langsung menjauh dari teman-temannya setelah membaca isi chat dari seorang wanita. Dalam video tersebut, pemuda itu merenung setelah dirinya mendapatkan pesan dari pacarnya melalui WhatsApp. Pemuda tersebut langsung memblokir nomor wanita itu. Dirinya langsung menjauh dari teman-temannya. Teman-temannya langsung merasa kasihan kepada pria tersebut. Usut punya usut, pria tersebut diputus oleh kekasihnya melalui sebuah pesan di WhatsApp. Dalam video tersebut terlihat mantan kekasihnya langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya. Sontak, pria tersebut langsung memblokir nomor mantan kekasihnya itu. Pria itu terlihat sangat sedih dan menyendiri. Teman-temannya merasa kasihan. Padahal pria tersebut biasanya menjadi pelawak di tongkrongannya. Namun, kini dirinya terlihat berbeda dan hanya merenung. Warganet yang melihat video tersebut ikut memberikan komentar dan responnya.